Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali di pagi hari ini, pagi yang sejuk, kita bisa bersama-sama berkumpul untuk kebaktian, bersama-sama melakukan kebaikan, dan rasanya belum terlambat. Kalau saya mengucapkan selamat hari Waisak buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, semoga berkah Waisak selalu memberkahi kita semua berupa kesehatan, keselamatan, umur panjang, serta rezeki yang berlimpah. Segala cita-cita bisa tercapai. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang semangat Waisak ini semakin baik ya, semakin bagus. Dulu mungkin orang berpikir kalau Waisak hanya libur gitu ya, sehari. Kalau sekarang Waisak bisa ada libur yang agak panjang tahun ini ya. Jadi banyak yang pergi juga gitu ya, entah itu perayaan di Borobudur dan berbagai tempat di dunia. Dan kita bangga sebagai umat Buddha, Bapak Ibu, bahwa perayaan Waisak itu adalah salah satu perayaan yang dirayakan secara resmi oleh PBB. Jadi kalau yang lain tuh nggak ada, misalnya Christmas celebration gitu, nggak ada. Tapi kalau Waisak celebration PBB ada gitu. Hanya Waisak saja. Makanya kita cukup bangga juga sebagai umat Buddha, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian pesan Buddha kepada kita yaitu Wayodhamma Sankara Sabbe Sankara Anicchati Appamadena Sampadeta. Segala sesuatu yang terbentuk itu tidak kekal. Oleh karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita umat Buddha dalam hidup kita memang dari seorang anak itu dilahirkan kemudian besar sampai dengan tua itu penuh perjuangan hidupnya, apalagi yang sudah jadi orang tua. Artinya apa? Hidup kita ini bukan semata-mata untuk menghabiskan umur atau menghabiskan karma yang kita bawa dari kehidupan lampau saja, tetapi ada yang kita lakukan untuk kehidupan kita yang sekarang yang kita harus perjuangkan, Bapak Ibu. Ada orang berpikir bahwa apa yang terjadi pada saat ini hidupnya itu dikarenakan karma lampaunya. Padahal tidak semua yang terjadi di dalam hidup kita sekarang itu dari karma lampau. Contoh nih, waktu lahir belum diabetes. Waktu lahir belum hipertensi, betul gak? Kalau dia lahir sudah diabetes, sudah hipertensi atau cacat, itu karma lampau. Dia lahir seperti itu. Tapi begitu dia lahir belum hipertensi dan kemudian ibu saat ini umur 40-50 hipertensi, itu dari karma lampau atau karma sekarang? Karma sekarang, setuju ya? Jadi kalau sakit jangan bilang, aduh ini karma apa yang saya lakukan dulu bisa dapat penyakit begini, bukan. Itu karena ibu makannya, pola makannya yang salah. Bapak pola makannya yang salah. Begitu ya. Bapak ibu, perjuangan hidup ini tidak mudah memang. Dari zaman ke zaman gak ada orang bercerita, oh hidupnya tahun ini enak, tahun ini gampang gitu ya. Tidak ada, pasti setiap orang akan berpikir bahwa hidup tambah susah aja ya, hidup tambah berat. Itu memang begitu kehidupan. Tetapi bukan berarti kita menghindari kehidupan itu, saudara-saudara, ibu bapak. Karena apa? Itu adalah hal yang wajar dan alami, dialami oleh setiap orang, bahkan setiap makhluk. Beruntungnya kita lahir sebagai manusia yang punya kemampuan untuk survive ya, untuk bertahan hidup dengan lebih baik. Mau lapar, cari makan, makanan masuk mulut, dikunyah masuk perut, kenyang, hilang lapar kita.
Haus juga begitu. Tapi ada makhluk-makhluk tertentu yang lapar, dia tidak bisa membuat makanan. Tidak, bahkan ada makanan di depannya pun dia tidak bisa memakannya. Nah, berarti kehidupan kita jauh lebih baik kondisinya. Oleh karena itu, kalau masih hidup punya badan manusia, harusnya kehidupannya bisa semakin hari semakin baik. Walaupun kelahirannya dia kurang beruntung. Misalnya lahir di keluarga yang sangat susah, sangat sengsara, sangat melarat. Tetapi kalau dia semakin besar kemudian usaha dia ada, ini dia akan bisa memperbaiki diri setiap hari. Apa yang menyebabkan sebenarnya penderitaan kita atau hidup kita ini tidak merasa bahagia, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Bukan berarti itu kan memang udah Sang Buddha katakan, Romo, empat kesunyatan mulia. Kesunyatan mulia pertama bahwa hidup ini adalah apa? Ada duka, gitu ya. Ada duka. Duka bukan berarti kesedihan kalau di dalam agama Buddha. Duka artinya tidak puas. Itu arti duka. Kenapa kita bisa menderita hidup kita? Karena kita kurang merasa puas. Contoh nih, ini yang gampang saja. Waktu belum dapat pekerjaan, rasanya menderita hidup. Waduh, mau makan apa? Gitu ya, susah. Ya, kita nggak punya uang buat membeli makan dan lain sebagainya. Begitu dapat pekerjaan, bahagia timbul. Begitu, ya, Anda diterima mulai Senin masuk. Hilang penderitaannya, Pak. Rasa bahagia timbul. Begitu dia bekerja, ya, begitu dia bekerja, penderitaannya mulai timbul. Aduh, kerja begini amat ya, capek. Pergi pagi, pulang malam, Sabtu nggak libur, bos suruh lembur. Wah, mulai tuh. Padahal tadinya nggak kerja, menderita tuh, Pak. Tapi begitu kerja, dia menderita lagi. Sebenarnya enak kerja apa enak nggak kerja? Enak kerja ya. Makanya kalau kita bisa berpikir gitu, enak kerja. Kalau nggak kerja, biar menderita juga nggak punya duit. Meiu qian, meiu ai, saudara-saudara. Jangan cerita mau keluarga bahagia kalau nggak punya duit, gitu kan? Seperti itu. Nah, jadi kalau yang sudah bekerja, pekerjaannya capek, pekerjaannya melelahkan, itu sebetulnya kebahagiaan Anda. Kenapa? Banyak orang yang belum dapat pekerjaan. Karena kita merasa bahwa setelah dapat pekerjaan, kita tidak puas lagi. Kita mau kerjanya enak, masuk jam berapa aja boleh, bos jarang datang, gaji gede. Wah, enak tuh. Nggak pernah diomelin gitu ya, kerjaan kita beres, nggak apa-apa gitu. Itu enak gitu kan. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena ya tadi, pada saat kita mendapatkan sesuatu, kita awalnya gembira. Kemudian setelah kita menikmati itu, kegembiraan itu mulai biasa saja. Dan akhirnya timbul ketidakpuasan baru. Sehingga hidup kita merasa nggak enak terus gitu. Bahkan ada yang bilang, Mo, kalau kerja di sana jauh, ongkos aja udah berapa gaji, habis di ongkos mendingan gak usah kerja. Nah, ada yang begitu. Ya, ngapain kerja capek begitu, mendingan gak usah kerja. Ada yang seperti itu. Tapi apakah kalau gak bekerja, ada yang mau membeli kita uang? Ini hidup, saudara-saudara. Penuh perjuangan. Kenyataan hidup seperti itu. Ya, makanya Sang Buddha katakan apamadena sampadeta. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya. Untuk apa? Ya tadi kita meraih apa yang kita inginkan, yang membuat kita bahagia. Cuma masalahnya, pertanyaannya, kita selalu merasa bahagia enggak? Ternyata kita tidak selalu merasa bahagia. Kenapa? Ketidakpuasan itu selalu timbul. Belum punya motor, pengen punya motor. Begitu udah papanya beliin motor, wah, girang sekali, senang sekali. Tiap hari dipoles, kena hujan gerimis dikit aja dikeringin. Kalau perlu di hair dryer gitu kan, nah, seperti itu ya, supaya kering gitu ya, dibersihin. Tapi begitu udah sebulan, dua bulan, setengah tahun, satu tahun, tiga tahun, itu motor dekil, bapaknya yang nyuci. Kenapa? Sudah merasa biasa gitu, karena tidak ada rasa kepuasan lagi, udah biasa. Gitu. Nah,
Ini Bapak Ibu Saudara-saudara hidup kita. Makanya kita harus memahami ini dengan kebijaksanaan kita. Kalau kita sudah mendengarkan hal ini, berarti kita semakin wise, semakin bijaksana. Pencerahan ada di dalam diri kita. Wah, orang-orang ribut, usahanya sepi, kita juga sepi, tapi kita masih bersyukur usaha kita masih jalan. Begitu kan? Kita masih bersyukur karena ada rasa syukur itu masih ada rasa bahagia. Yang masalahnya kita tidak punya rasa syukur itu. Gitu. Waktu sebelum jadi pacar, wah dikejar-kejar. Ya, pokoknya semuanya dia yang paling bagus, dia yang paling indah, dia yang paling cantik, paling ganteng, paling glowing. Gitu ya. Begitu udah pacaran jadi happy, senang. Menikah, begitu menikah ya puluhan tahun mulai tidak puas. Dulu dia kenceng mukanya, sekarang mulai kendor. Ya, sekarang mulai kendor, mulai nih tidak puas ngelihat yang lain bagus-bagus ya, kenceng-kenceng, mulai rasa ketidakpuasan itu timbul. Kenapa? Segala sesuatu itu dimulai dari rasa tidak puas itu, menginginkan sesuatu yang lebih lagi, mau lagi, mau lagi gitu. Nah, kemudian setelah itu mikir lagi, dulu langsing, sekarang langsung. Begitu kan? Ya mulai ketidakpuasan itu. Nah, maka dari itu saudara-saudara, ini yang kita harus pahami di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikirnya seperti itu, sampai kita tutup mata, kita tidak pernah merasa bahagia. Ya, tidak pernah merasa bahagia. Ada seorang ibu, dia konsultasi, tanya sama saya, "Rom, anak saya ini susah diatur, ngelawan begini begitu, ya, berani nyautin." Akhirnya saya bilang, "Ya sudah, dia tanya parita apa supaya anaknya baik." Saya bilang, "Gak ada parita yang bisa bikin orang baik, gitu ya." Saya bilang, "Cece ke wihara aja, nanti anak berubah jadi baik." Jadi saya ke wihara, dia ke wihara. Sebenarnya juga gak jaminan tuh dia ke wihara anaknya berubah baik. Cuman saya ikut cara sang Buddha meningkatkan kebijaksanaannya, seperti kisah Gotami yang anaknya meninggal. Yang anaknya meninggal, dia mohon kepada sang Buddha supaya anaknya dihidupkan kembali. Sang Buddha suruh cari biji lada dari keluarga yang belum pernah meninggal. Satu kota dia tanyain semuanya, keluarga semua udah pernah ada yang meninggal, jadi gak dapet. Akhirnya dia sadar gitu. Nah, si Cici juga jadi rajin. Kenapa? Harapan kalau rajin kebaktian, anak jadi baik. Dia rajin kebaktian. Beberapa bulan ketemu lagi, saya tanya, "Gimana Ce, anaknya sudah berubah belum?" "Tapi saya bersyukur, Romo." Wah. Belum berubah tapi bersyukur. Kenapa bersyukur? "Ternyata di wihara saya kalau dengar cerita ibu-ibu, anaknya ada yang narkoba, ada yang kena berantem, urusan polisi, anak saya baru nakal-nakal begitu aja, Romo. Saya bersyukur, untung anak saya cuma segitu." Bapak Ibu, kebijaksanaannya timbul. Akhirnya dia bersyukur, "Ternyata anak saya masih baik loh." Betul kan Bapak Ibu? Nah itu. Jadi kalau nanti ambil rapot, bentar lagi ambil rapot nih, kalau nilainya ada yang jelek, jangan digebukin, ya, jangan dipukulin. Anak sekarang kasihan, pelajarannya 13 pelajaran, belum eskulnya. Kalau kita dulu zaman ibu yang umur tahun lahir tahun 70-an ya, seumuran saya gitu ya, itu gampang dulu kita belajar SD. Cuma membaca, menulis, berhitung. Membacanya juga buku bahasa Indonesia, paling PKN sama cerdas tangkas. Sekarang macem-macem, belum LKS, belum segala macem. Stres loh Bapak Ibu anak-anak. Begitu. Jadi kalau mereka bisa sampai nilai yang gak ada merah, itu luar biasa anaknya. Tapi kalau masih ada merah, anak yang wajar, yang masih normal. Kecuali merah semua. Nah, kalau merah semua, Bapak Ibu juga gak boleh ngomel dulu. Lihat dulu rapot kita dulu gimana waktu seumur dia. Gitu. Kalau merah juga sama merah juga, oh berarti ini memang turunan.
Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam menjalani kehidupan, sebetulnya diri kita memiliki kekuatan untuk menghadapi ini semua. Ini yang diajarkan Sang Buddha. Ada yang dinamakan pancabala atau lima kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kalau orang punya kekuatan ini, kemudian dia bisa explore di dalam diri dia, maka kehidupan dia akan selalu baik, bersemangat untuk terus bisa maju menjalani kehidupan. Bisa maju atau bisa baik bukan berarti punya harta banyak ya Bapak Ibu. Yang dinamakan berhasil itu jangan dilihat dari berapa punya tabungan, berapa punya harta. Yang namanya bahagia jangan dilihat dari berapa dia punya kekuatan materi dan lain sebagainya. Belum tentu ya yang namanya bahagia. Karena apa tadi saya bilang, kalau dia walaupun dia kaya tapi selalu tidak merasa puas apa yang dia miliki, dia tidak akan merasakan kebahagiaan itu. Karena dia merasa masih kurang begitu. Yang pertama adalah kekuatan dari keyakinan. Seseorang hidup harus memiliki keyakinan bahwa dia bisa hidup lebih baik lagi ke depannya. Harus punya itu. Ya, hari esok akan lebih baik. Itu ada lagunya itu. Ya, itu kita harus tanamkan di dalam diri kita. Pada saat ini kita susah, pada saat ini kita masih belum maju, belum bagus kehidupan kita. Bukan berarti akan seumur hidup kita akan seperti itu. Tergantung kita punya keyakinan gak bisa maju. Kecuali kalau orangnya sudah ngomong sendiri, wah Romo saya masih diapain aja juga udah gak bisa kaya kayaknya. Soalnya saya udah tanya orang-orang pinter, saya tulang miskin. Saya udah pacenya jelek semua ya. Ya, kartu mati gitu ya, seperti itu. Akhirnya dia tidak punya keyakinan untuk bisa lebih maju. Bapak Ibu, anak kita pun begitu. Kalau dia merasa dia gagal, kewajiban Bapak Ibu harus memberi keyakinan kepada anak kita bahwa dia bisa lebih pintar, dia bisa lebih maju lagi. Bukan berarti dia malah dimarahin gitu ya. Dia malah dasar kamu enggak pintar tuh, lihat koko kamu, lihat cece kamu. Itu jangan seperti itu. Karena tiap anak punya talent sendiri, apa ya, talenta sendiri ya, punya apa, bakat sendiri, begitu. Jadi jangan memaksakan apa yang kita mau atau kita membentuk anak kita seperti kita. Ada orang tua mau, kalau besar kamu mau jadi, papa mau kamu jadi dokter, papa mau kamu jadi ini, mau jadi itu. Itu artinya kita membentuk dia jadi seperti yang kita inginkan. Bukan membentuk seperti jadi seperti yang dia inginkan Bapak Ibu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena kita tidak tahu kemampuan anak kita sampai di mana. Nah maka dari itu perlu sekali kita berkomunikasi. Apa nih? Ya, beri dia keyakinan. Ya sudah, ini sekarang ulangan jelek. Nanti ya ulangan berikutnya bisa dong, sekarang 5 nanti 5,6 5,5 gitu kan, walaupun naiknya dikit, jangan nanti bisa dong 100 terlalu tinggi gitu ya. Karena apa? Karena anak tidak merasa juga dihargai begitu dapat 85, karena orang tuanya targetnya 100. Begitu dapat 85 orang tua, apaan cuma 85, padahal ada anak yang kalau pulang sekolah gitu ya, itu dia bercerita. Anak saya juga pernah tuh dapat jelek, dia ngomongnya begini, "Pak, ulangan yang kemarin teman-teman sekelas aku banyak yang remedial." Oh iya. Iya. Saya belum tanya dia nilainya berapa. Dia ceritain dulu teman-temannya. Teman aku nilainya 2, si B nilainya 3, si A nilainya ini. Terus kamu berapa? 5. Maksudnya mendingan dia lah, dia ceritain dulu yang lebih buruk dari dia supaya hati saya senang, anak saya, wah ternyata pinter anak saya 5 gitu kan. Maksudnya begitu, pinter anak sekarang.
Ya, tetapi itu adalah sebuah apa ya? Sebuah cara ya bagaimana anak itu menghibur diri gitu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Dia menghibur dirinya padahal dia merasa gagal, tapi dia takut dimarahin gitu. Ya, dia menghibur dirinya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu, ya Bapak Ibu jangan langsung emosi ya. Karena apa? Saya yakin Bapak Ibu pernah mengalami juga. Ya, apalagi kalau zaman dulu guru masih suka ulangan itu harus ditanda tangan orang tua. Wah, itu lebih mengerikan daripada ulangannya sendiri. Kalau dapat jelek, ya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memahami ini. Jadi beri dia keyakinan bahwa oh ya, bisa lebih maju lagi. Iya, walaupun kamu dapat 5 lebih bagus dari teman-teman kamu, kan tetap remedial. Paling tidak minimal 7,5. Gitu kan. Ya harus usaha lagi, belajar lagi. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Dan memang banyak orang berpikir, wah kalau bapaknya guru, bapaknya dosen, anaknya pinter. Saya nggak pernah bikin target sama anak saya. Harus ranking 1, harus 3 besar atau tidak. Biar saja, memang sesuai dengan kemampuan. Tapi bersyukur, memang tidak ada yang di bawah KKM nilainya bagus. Nah, ini kita mensyukuri itu. Jadi ada rasa puas terus. Karena pernah kejadian anak dapat 3, orang tua marah, anak sudah dapat 6, orang tua marah masih dipukul, 8,5 masih dipukul. Karena anaknya orang tuanya mau perfect 100. Dapat 8,5 masih dimarahin. Mama kan sudah tanya jawab sama kamu, kenapa masih lupa ini jawabannya? Padahal udah 8,5. Sampai anaknya bilang, "Lain kali aku jelek aja." Kenapa? Sama diomelin. Gitu kan? Akhirnya anak gak merasa dihargai. Nah, maka Bapak Ibu, ini penting sekali nih, memberi penghargaan. Kebanyakan orang tua lebih banyak mengkritik, tidak memuji, tapi mengkritik. Ya, cuma 8,5 gitu kan. Ya, cuma segini. Itu jadi akhirnya dia merasa direndahkan anak itu kemampuannya. Tapi dibangun, diyakinkan. Ya. Ini adalah kekuatan keyakinan. Kalau anak itu sudah merasa bahwa oh, dia bisa nih, saya bisa nih, itu akan memudahkan dia. Kenapa? Pola pikirnya sudah berbeda. Ketimbang dia pada saat berpikir ini susah, maka sudah ada mental block di dalam diri dia. Udah gak bisa, susah. Ya, ada mental block di dalam diri anak itu. Maka dari itu hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita tidak memberi keyakinan yang benar. Karena kekuatan keyakinan ini yang pertama ini Bapak Ibu, kita juga. Ya, kekuatan keyakinan yang pertama. Kenapa sih hari Minggu mau bangun pagi-pagi duduk datang kebaktian di sini? Minggu kan hari libur, kerja udah capek tiap hari, boleh dong bangun jam 11 siang misalnya. Tapi kenapa Bapak Ibu punya semangat mau datang kemari? Karena ada kekuatan keyakinan bahwa hidup kita ini bukan semata-mata materi untuk jasmani, tetapi juga materi makanan untuk rohani juga. Begitu. Kemudian juga kita dalam hal memiliki keyakinan ini dalam hidup, jangan memiliki pandangan yang salah keyakinannya. Kadang-kadang apa yang kita yakini Bapak Ibu itu belum tentu juga selamanya benar. Ya, apa yang kita yakini belum tentu selamanya benar. Saya ambil perumpamaan gini. Di suatu desa ada 4 orang buta. Suatu hari 4 orang buta ini dari lahir dia udah buta. Orang buta berteman sama orang buta, nah cocok dah. Ya. Jadi kalau cerita semuanya serba katanya karena enggak bisa lihat. Ya. Nyanyi bintang kecil pun beda orang buta dengan orang mereka dengan kita. Bintang kecil di langit yang tinggi, katanya, katanya. Karena belum bisa lihat kan, gak bisa lihat. Katanya kan, gak lihat. Nah, Bapak Ibu, orang buta ini, 4 orang buta ini, suatu hari ada sirkus, ada gajah masuk ke kampungnya. Karena belum pernah pegang gajah, bukan lihat ya, pegang ya. Orang buta kan gak bisa lihat. Akhirnya 4 orang buta ini bilang, yuk kita pegang gajah. Pegang gajah, senang mereka.
satu pegang hidung, satu pegang telinga, satu pegang perut, satu pegang ekor. Pulang cerita, happy, hari ini saya baru ngerti ternyata gajah kayak pohon kelapa. Karena dia pegang belalainya panjang kayak pohon kelapa. Temennya yang satu lagi, salah, gajah itu yang benar kayak tetampah, tipis, lebar. Karena dia pegang telinganya. Teman yang satunya, yang paling benar tuh saya. Gajah itu kayak bola, gede, gak kepeluk. Karena dia pegang perutnya. Dan teman yang terakhir bilang, semuanya salah, paling benar saya. Gajah itu kayak tambang, panjang, ujungnya ada rambutnya. Bapak Ibu, pertanyaannya, ini orang buta cerita gajah, siapa yang paling benar? Gak ada yang paling benar. Tapi yang dia pegang gajah bukan. Gajah loh. Yang dia pegang gajah loh, Pak. Tapi tidak seorang pun bisa menceritakan tentang gajah itu secara benar. Kenapa? Karena dia hanya memegang satu bagian tubuh gajah itu. Nah, hidup kita, Bapak Ibu, itu tidak bisa memandang satu hal dalam hidup itu hanya dari satu sisi. Kita harus bisa banyak melihat banyak sisi di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa semuanya mengerti bahwa hidup ini memang seperti ini ya. Ya. Ibaratnya kalau anak lahir orang tua kaya, begitu dia mengalami susah, dia tidak bisa menerima kondisi itu. Seperti halnya Pangeran Siddhartha, waktu lahir anak kerajaan, dia semuanya serba nyaman, serba kaya. Begitu dia keluar istana, dia lihat orang tua, orang sakit, orang mati, pertapa. Dia tidak bisa menerima kondisi itu. Kok bisa tua ya? Kok bisa sakit? Demikian Bapak Ibu. Kenapa? Selama ini yang dia lihat hanya satu sisi. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mau memegang suatu keyakinan, kita harus bisa melihat sudut pandang juga dari yang lain. Begitu ya. Ajaran kita, kenapa kita mau beragama Buddha? Begitu ya. Kenapa saya juga mau beragama Buddha? Karena apa? Apa yang diajarkan Buddha? Walaupun dilihat dari sudut pandang baik sosiologi, baik dari agama lain dan lain sebagainya, semuanya bagus. Semuanya baik. Ini artinya boleh dikatakan bahwa ini ajaran yang baik, tidak bertentangan. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kita mau dari kekuatan keyakinan kita ini bahwa kita bisa lebih maju, kita bisa lebih berhasil ke depannya gitu ya. Maka itu menjadi modal pertamanya. Juga keyakinan kepada para bodhisatwa dan para dewa-dewi. Bapak Ibu, kalau mungkin di Jakarta orang tidak terlalu terlalu euforia untuk kegiatan-kegiatan seperti misalnya Sinbeng Sejit, Kongco Sejit gitu ya, Dewa Dewi Sejit ya, ulang tahun gitu ya. Tapi kalau ibu bapak ke daerah, misalnya ada satu bodhisatwa ulang tahun, misalnya belum lama kan Kwan Kong, belum lama Macu ya, itu Tian Chang Semu ya, Macopo Sejit apa. Itu kalau di daerah-daerah lain, Bu, Pak, itu keyakinan mereka sangat kuat sekali. Ya, mereka berbondong-bondong datang ya. Sambil ada yang membacakan parita, membacakan liam keng gitu ya. Mereka punya keyakinan itu kepada dewa-dewi itu. Romo, apakah dewa-dewi itu juga bisa membantu kita? Bisa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi masalahnya, kita punya bibit kongte gak? Punya bibit karma baik gak? Kita banyak kebaikan gak? Ya. Kenapa? Karena dari kekuatan keyakinan, itu bisa menimbulkan kemujijatan loh, Bapak Ibu. Ya, menimbulkan kemujijatan. Contoh deh, kalau naik pesawat, Bapak Ibu, begitu diumumkan, goncang nih, keras, atau kena turbulence, gitu kan? Kan serem itu ya, di atas. Diumumin, kita menghadapi cuaca yang
tidak cuaca yang buruk, wah langsung ya. Kalau yang maksudnya dia rajin sembahyang, rajin apa, itu keluar semua peralatan sembahyangnya. Ya, keluar semua peralatan sembahyangnya. Wah, kenapa? Dia punya kekuatan keyakinan. Tapi itu masih bagus karena apa? Dia bisa apa? Berdoa, menyerahkan diri semuanya kepada bantuan para makhluk atau para dewa atau para bodhisatwa yang memang di luar kekuatan dia. Karena pada saat itu kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kita nggak bisa suruh, udah kita mendarat aja dulu, ini lagi jelek penerbangannya, nggak mungkin, begitu kan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini penting sekali, di sana letak dari kekuatan keyakinan itu, keimanan kita itu, ya. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang masih kuat tradisi-tradisi, misalnya kalau para bodhisattva sejit atau para dewa sejit itu ada yang bisa dipinjam badannya, dimasuki para dewa jadi tangsin atau tangsen, nah, seperti itu. Wah, mereka sangat yakin gitu, sangat percaya itu. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan ada yang satu orang cerita dia kena gatal itu, sudah ke dokter kemana gitu ya, ke dokter kulit, itu tidak sembuh. Tapi pada saat Kwan Im Sejit, ya udah saking keselnya, gatel nggak sembuh-sembuh gitu ya, dia sembahyang waktu ke kelenteng, dia sembahyang, dia ambil itu abu dupa kemudian sama minyak pelita, digosokin aja ke tangannya ya, dia mohon supaya diberi sembuh. Bapak Ibu, sembuh. Tapi bukan berarti nanti pulang dari sini ada yang penyakit kulit. Romo, saya waktu Romo cerita itu, saya pulangnya ini, habis itu apa, sembuh? Enggak, masuk rumah sakit tambah parah katanya. Itu karena kekuatan keyakinan Bapak Ibu ya. Tapi ingat juga, itu semua ada jalan karma. Artinya juga, selain punya kekuatan keyakinan, Bapak Ibu banyak berbuat baik gak sebelumnya? Kalau kita banyak berbuat baik, biasanya ketemu Kui Jin. Entah itu Kui Jinnya berupa dokter yang obatin kita langsung sembuh, ada kita langsung didiagnosa, oh ini ada penyakit ini, langsung bisa sembuh. Itu bisa seperti itu ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Karena orang punya kekuatan keyakinan begitu, memang ini gak bisa dipikirkan secara nalar ya Bapak Ibu ya. Seperti halnya contoh orang-orang percaya, banyak yang sembahyang ke Thailand itu ke Erawan, Prapok, Semienpo, ya. Wah, itu Bapak Ibu ramai sekali gitu ya, sembahyang di sana. Dan orang yang sembahyang di sana itu, mereka kalau berhasil, mereka sebetulnya harus memberikan hadiah berupa persembahan tarian. Kalau nggak bisa nari sendiri, ada tukang tarinya. Kita tinggal bayar, itu dia mewakili kita nari. Karena itu tradisinya begitu. Sebagai rasa terima kasih itu, kita harus menari di depan altarnya. Gitu. Ya, di depan altarnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ramai sekali. Dan orang yang datang ke sana, kalau dari cerita ke saya, itu dia bilang, betul loh Romo, kalau saya sembahyang ke sana, usahanya maju atau segalanya maju gitu ya. Tapi nggak semua memang. Enggak semuanya. Karena apa? Ya tadi saya katakan, Bapak Ibu suka berdana gak? Suka berbuat baik gak? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan materi, itu juga berhubungan dengan materi yang kita lepas. Atau yang kita suka dana, suka bantu orang. Nah itu. Kenapa Dewa Bumi, Tote Kong, atau Hok Tek Cheng Sin, Fu Te Chen Sen, itu pegang duit di tangannya sambil senyum gitu ya. Kita sembahyang gitu ya, bukan berarti Fu Te Chen Sen, oh dia pegang duit nanti habis itu kita dikasih gitu kan, dikasih hoki, dikasih rezeki gitu. Itu simbol mengingatkan kita, kalau mau banyak hoki, kalau mau para dewa bumi itu bantu kita, mau Hok Te Chen Sen itu bantu kita, usaha kita maju dan lain sebagainya, kita nggak boleh pelit. Kita harus membantu, banyak bantu orang ya, banyak bantu orang. Artinya
murah hati, gitu ya, murah hati, otomatis itu akan bekerja, karma itu akan bekerja. Cuman bukan berarti hari ini sembahyang, besok kaya ya, besok maju ya, enggak begitu, ya. Maka dari itu ini penting, kekuatan keyakinan. Jadi jangan meremehkan keyakinan orang lain. Yang kedua, kekuatan dari semangat. Kalau sudah punya keinginan, cita-cita, bukan cuma duduk mimpi, punya mimpi mau begini, mau begitu, tetapi tidak ada semangat mengaplikasikannya. Harus bisa membuktikan bahwa kita bisa mencapai itu. Bikin rencananya, bikin langkah-langkahnya. Itu baru kekuatan dari semangat kita. Bukan hanya keinginan mau begini, mau begitu, tapi kita nggak berusaha. Kadang orang kalah di usaha. Keinginan banyak, seperti yang tadi saya katakan, kita mau ini, tetapi kalah di usaha. Perencanaan, strategi, itu menjadi penting sebagai tindakan atau kekuatan kita yang kedua, Bapak Ibu. Jadi, semangat ini, kita harus melihat apa yang menjadi kondisi saat ini yang mau kita capai. Contoh, kita mau buka usaha atau mau buka apa gitu ya, atau pekerjaan, melakukan pekerjaan sesuatu. Kita lihat apakah kondisi saat ini memungkinkan kita melakukan hal itu. Itu yang pertama. Kalau masih memungkinkan, berarti kita harus punya strategi. Strateginya apa? Semangat untuk memperbaiki kekurangan atau mempelajari apa yang kita mau inginkan. Contoh, Bapak Ibu pandai bikin kue, mau bikin rumah belajar untuk orang les, misalnya les kue atau apa, berarti Bapak Ibu harus punya kepandaian itu dulu. Gak mungkin buka tempat kursus kue tapi yang ngajar gak bisa bikin kue. Betul kan? Harus itu dulu. Kenapa? Kalau ibu bisa punya kemampuan itu, skill itu, kemudian membuka usaha belajar kue, ibu punya keyakinan bahwa saya bisa ajarin orang. Punya keyakinan itu dulu, ya. Habis itu punya semangat, ya, punya semangat mengajar, punya semangat memberitahu. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali. Artinya apa? Wirya ini harus diikuti dengan semangat, ini harus diikuti dengan kemampuan. Kalau cuma semangat nggak mampu, ya, ini susah. Ya, semangat mau maju tapi nggak mau sekolah, ini susah. Harus ada punya kemampuan, harus punya skill, harus punya apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau dari zaman dulu sih, saya dari kecil juga ada orang yang suka mendemotivasi. Rudy, kamu mau sekolah tinggi-tinggi ngapain? Insinyur juga banyak yang nganggur, itu sarjana juga banyak yang nganggur. Itu dari dulu. Kalau kita dengerin omongan orang seperti itu, akhirnya nggak sekolah kita. Gitu. Artinya apa, saudara-saudara, ibu, bapak? Jangan bertemannya sama orang yang kurang motivasi. Kalau untuk mau supaya hidup kita lebih maju, jangan berteman sama orang yang dia cerita gagal, terus udah gitu putus asanya, apa segala macam. Itu jangan berteman sama yang seperti itu. Tapi berteman sama teman yang dia pernah gagal, kemudian dia cerita, kemudian saya melakukan ini. Nah, ini Bapak Ibu yang membuat semangat kita jadi lebih maju. Dalam siklus hidup orang atau siklus hidup manusia, ya, itu ada masa di mana dia susah, di mana ada dia mulai nanjak sampai jaya, sampai dia turun lagi. Itu ada siklusnya itu. Cuma Bapak Ibu harus punya semangat. Jangan sampai umur 40 belum punya apa-apa. Celaka nih. Kenapa? Setelah sicap, setelah 40, orang susah mau cari kerja. Betul gak Bapak Ibu? Kita ngelamar sama orang udah umur 40, apalagi udah umur 50, wah udah dianggapnya
wah nanti kerja seminggu sakit 2 minggu nih. Iya, ya. Nanti banyak liburnya, banyak perenya, udah gak produktif karena dianggap sudah berusia. Nah, oleh karena itu, usahakan sampai umur 40 tahun itu kita sudah punya pekerjaan yang stabil. Ya, punya pekerjaan yang stabil. Artinya apa? Kalau umur 40 masih punya pekerjaan stabil, bahkan dia punya rencana-rencana lagi, punya keyakinan, masih punya semangat untuk bisa lebih maju lagi. Oh, berarti masa tuanya bagus. Makanya Bapak Ibu, kalau ada calon mantu datang ke rumah, jangan tanya gajinya berapa. Ya, jangan tanya gajinya berapa. Tapi udah bekerja atau belum, atau usaha apa, atau pekerjaannya apa, kamu rencana ke depannya bagaimana, itu yang ditanyakan. Apalagi dia bilang, saya lagi usaha sendiri, kecil-kecilan, sekarang sudah maju, mulai berkembang 2 provinsi. Wow, ibu bapak gak usah tanya gajinya. Pasti gede itu gajinya. Ya, dari dia, apa yang dia lakukan, kita udah bisa lihat. Usaha dia apa, rencana dia ke depan apa. Kalau ditanya, gak tahu om, gak tahu i, saya juga mau bagaimana nantinya, lihat nanti aja. Wah, moyung. Wah, itu susah dah, ya. Tapi kalau misalnya dia udah ada rencana, ya saya mau begini-begini nanti seperti ini, kalau bisa dikembangkan begini. Wah, berarti kita melihat bahwa orang anak ini punya visi, punya semangat untuk bisa lebih maju. Dan orang yang punya wirya bala atau semangat yang tinggi seperti itu biasanya sukses. Walaupun dia ada mengalami gagal dalam hidup. Ya, kesulitan itu sudah biasa. Enggak ada orang hidup itu mulus-mulus saja. Gitu ya, pasti ada hambatan dalam hidupnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harus punya strategi, punya rencana-rencana. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan dari perhatian, satibala. Apa yang sudah kita jalankan, ya, kita perhatikan. Apa nih? Yang mau disiapkan apa? Ini kita perhatikan. Segala sesuatunya. Punya perencanaan. Kalau orang main catur Bapak Ibu, sebelum dia melangkah, dia majukan bidaknya atau lain-lain sebagainya, ya, perwiranya, dia pasti sudah mikir, kalau nanti saya majuin ke depan, kalau diancam, saya mesti mundur kemana. Nah, ini sati. Di dalam berbisnis, di dalam berusaha, atau di dalam kita melakukan kehidupan kita, kita harus memikirkan hal itu. Jadi tetap kita harus memikirkan resiko, memperhatikan resiko yang kemungkinan terjadi kalau kita melakukan hal itu. Karena di dalam hidup nggak ada yang nggak ada resiko, betul ya Bapak Ibu? Kita buka usaha ada resiko nggak? Ada, begitu. Ya, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini penting. Karena apa? Kalau kita melihat, bisa melihat secara holistik semua yang kita mau kerjakan, bisnis kita atau usaha kita itu, secara dari keseluruhan sudut pandang tadi yang seperti orang lihat gajah, maka perhatian kita itu akan full. Begitu. Kita akan lebih waspada. Ya. Oh, kalau mau mulai usaha, kalau gitu jangan terlalu berani spekulasi dulu. Karena kondisinya begini, begini, begini. Apalagi Bapak Ibu punya konsultan, misalnya konsultan bisnisnya atau dan lain sebagainya, itu bagus. Karena apa? Mungkin kita nggak bisa melihat cara pandang seperti dia, tapi kita bisa dapat masukan dari orang lain. Nah, ini bagus sekali. Ya, jadi bukan berarti kita hanya duduk, tapi perhatikan. Oh, bisnis sekarang ternyata Romo gak bisa tuh kayak dulu. Buka rolling door, tunggu orang datang. Toko udah banyak yang bangkrut, udah banyak yang sepi. Sekarang orang mainnya di media sosial, di online dan lain sebagainya. Perangnya di sana. Gitu ya. Bisnisnya di sana, core-nya di sana. Berarti kita harus perhatikan ke sana. Arahkan ke sana. Nah, ini saudara-saudara ibu bapak yang masih muda, adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah, kedepannya bagus apa ya Romo?
kalau Anda hobi di bidang IT, Anda harus mempelajari artificial intelligence. 20 tahun ke depan semuanya serba artificial intelligence. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak dikerjakan manusia lagi nanti ke depannya. Tapi kalau bikin kue masih tetap bisa. Keterampilan-keterampilan tertentu artificial intelligence nggak bisa. Ya. Tapi kalau yang lain bisa, seperti cat mobil, cat rumah dan lain sebagainya, itu bisa dikerjakan dengan mesin nantinya ke depannya. Gitu ya. Bangun rumah segala macam. Mungkin rumah nanti hanya perlu kayak puzzle yang disusun-susun, dirangkai, klek-klek-klek-klek, jadi. Begitu. Ya. Itu sekarang kita enggak kepikir, tapi ke depannya bisa seperti itu. Ya, ke depannya bisa seperti itu. Enggak ada pembantu, sekarang udah bisa. Alat pembersih lantai, jalan-jalan sendiri. Begitu kan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita harus melihat itu. Oh, kalau gitu bisnis kita harus ke arah sana ya. Kalau untuk bisa 20 tahun nanti kita bagus nih, masih bagus. Betul. Harus ke sana melihatnya. Oh, kalau gitu, kalau misalnya mau buka usaha apa yang lebih modern, yang dibantu oleh multimedia, dibantu oleh tadi kemampuan teknologi, itu akan bertahan. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, sekarang orang dagang jarang ada yang punya toko gitu ya, semuanya dari online. Dan enggak perlu buka usaha, jadi hanya sebagai perantara dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah sangat maju saat ini. Yang keempat, kekuatan dari Samadhi Bala. Kalau sudah tadi punya keyakinan, punya strategi, dijalankan, diperhatikan. Nah, yang Samadhi Bala ini, kekuatan dari Samadhi ini, kita bagaimana caranya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Ya, bukan Samadhi Bala kita duduk meditasi. Buka usaha, buka toko, udah buka semua kita duduk meditasi. Samadhi Bala. Nggak ada yang datang, Bapak Ibu. Ya. 3 bulan bangkrut mau konsultasi ke ahli feng shui manapun. Ya, kalau yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak fokus dengan apa yang kita kerjakan. Samadhi itu adalah konsentrasi, fokus. Kadang-kadang orang usaha ini baru mulai maju, baru jalan, kepikiran, kayaknya usaha ini bagus. Nanya, boleh gak saya buka usaha ini? Yang ini padahal belum established nih. Ini baru mulai lagi, ini mau buka lagi. Akhirnya gak ada yang fokus satupun. Bubar. Makanya kita diajarkan untuk selalu bisa fokus tadi, Samadhi Bala. Jadi begitu ada usaha, kita fokus. Begitu kita fokus, maka kita punya keahlian di bidang usaha itu. Pasti. Begitu mau buka usaha yang lain, kita udah punya keahlian belum? Fokus dulu. Nah, kalau sudah bisa fokus, mau mengembangkan usaha yang lain, boleh. Kadang-kadang kita di sana. Fokus memerlukan ketekunan. Seperti halnya meditasi. Kalau orang mau sukses di dalam samadhi, di dalam meditasinya, orang itu harus tekun. Bukan Senin meditasi, Kamis meditasi, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ya itu kembang-kempis gitu ya. Itu enggak sukses biasanya. Dia harus rutin, fokus. Demikian juga dalam hal kehidupan. Kita harus fokus. Apa yang kita kerjakan, kita fokus. Ya, usaha apa, Bapak Ibu, pekerjaan apa, profesi Anda, fokus. Kalau bisa seperti itu, Anda menjadi seorang yang expert. Punya skill yang orang lain gak punya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu evaluasi. Kok usaha saya kurang maju ya? Kok bisnis saya kurang maju? Kok pekerjaan saya, karir saya kok seperti ini aja ya Romo ya? Begitu. Bahkan di kantor Romo yang pinter angkat telur. Kalau orang Medan bilang angkat telur. Ya. Pintar muji-muji bos itu lebih maju Romo, karirnya lebih bagus daripada orang yang nggak bisa angkat telur katanya, angkatnya seperti lagi, begitu ya. Nah,
Saya yang jujur gak maju, Romo. Jangan takut, Bapak Ibu. Kalau Anda punya kemampuan, punya skill, orang tetap menghargai dimanapun Anda berada. Contoh nih, duit 10 juta masih dari bank 10 juta. Nyemplung ke got. Ambil enggak? Kenapa diambil? Kotor. Hah? 10 juta Romo. 10 juta Romo. Ambil. Oke, lebih ekstrim lagi. Jatuh ke kotoran kerbau. Wah, ini lebih ekstrim nih. Lebih jorok kan? Oh, kotoran kerbau yang belum pernah lihat ya, yang pernah tahu konten pluk. Waduh. Ambil enggak? Ambil. Tapi kalau cuma ceban, jatuh ke kotoran kerbau. Ah, ceban mah biarinlah. Udah cincai aja lah. Begitu ya, ceban. Tapi kalau captiao, ambil. Kenapa diambil? Karena itu ada harganya. Jadi Bapak Ibu, buatlah hidup kita punya value, punya harga. Ya. Kalau kita hidup, diri kita punya value, punya harga, orang akan menghormati kita, orang akan menghargai kita. Tapi kalau kita tidak punya value dalam hidup kita, punya harga, orang tidak akan memandang kita. Itu hidup, Bapak Ibu. Gitu. Ya, orang tidak akan memandang kita. Suatu hari seorang bapak kasih warisan mobil bekas sama anaknya, mobil antik. Terus bapaknya bilang, ini jual mobil antik, nanti duitnya buat kamu. Dia tanyain ke dealer-dealer mobil. Nggak laku, ditawar murah. Dia pulang lagi ke bapaknya, dia bilang, Pak, ini mobil dikasih warisan percuma, nggak ada harganya. Terus bapaknya bilang begini, kamu jangan tawarinnya ke dealer. Kamu tawarinnya ke orang yang hobi mobil antik. Kolektor. Begitu dia tawarin ke kolektor mobil, ke orang yang hobi mobil antik, mahal sekali harganya. Dia pulang gembira sekali. Wah, laku loh, tinggi sekali harganya. Nah, ini Bapak Ibu pelajaran buat kita. Kalau kita bekerja di satu tempat dan tempat itu tidak bisa menghargai Anda, Anda pinter, Anda punya kemampuan, Anda punya kehidupan yang baik, jujur, bekerja baik, tapi perusahaan itu tidak melihat Anda seperti itu, tidak bisa melihat kemampuan Anda, cari tempat lain. Cari orang atau tempat yang bisa menghargai Anda. Anda akan jadi mahal di sana. Kalau pepatah Tiongkok kuno bilang, burung yang pandai itu akan hinggap di dahan yang baik. Di dahan yang bagus. Artinya apa? Ya, orang yang punya kemampuan, skill, dia akan mencari tempat untuk hinggap, untuk dia bisa hidup di sana. Ya, kadang-kadang orang susah. Tiap hari dia kerja di situ, tiap hari dia ngomel, tiap hari dia ngeluh, tapi tetap nggak berhenti. Di situ aja dia kerjanya, gitu. Ya, di situ aja. Tidak boleh sebetulnya. Kalau yang namanya kita jadi karyawan, Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana kita bekerja itu tempat kita cari makan, tidak boleh dijelek-jelekan. Bos kita biar bagaimanapun dia yang kasih makan kita, kita tidak boleh memburuk-burukkan. Ibaratnya jangan buang ludah ke sumber air yang kita minum. Gitu. Kalau rasanya masih mau kerja sama dia ya, bekerja dengan baik. Kalau sudah tidak betah, cari tempat kerja. Toh kita punya kemampuan, bisa dihargai mungkin di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi. Kecuali Anda moyung, nggak ada guna, gitu ya. Anda nggak punya kemampuan apa-apa, ini susah, gitu. Ini susah. Tapi kalau Anda punya kemampuan, yakin, ya, yakin Anda dicari orang, bukan kita cari orang. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa akhirnya setelah mengalami kehidupan seperti ini, kebijaksanaan kita jadi timbul. Ya, yang terakhir kekuatannya itu panyabala.
Oh, ternyata hidup seperti ini ya. Oh, ternyata saya harus memperbaiki diri ya. Oh, ternyata saya harus berusaha lebih giat lagi, lebih keras lagi. Oh, ternyata sistem yang saya jalankan itu setelah dievaluasi, tadi sama dibalas setelah dievaluasi, oh ada kekurangan-kekurangan yang saya tidak boleh lakukan. Nah, dari situ dia memperbaiki diri, kebijaksanaannya jadi timbul. Kekuatan kebijaksanaannya timbul, kepandaiannya jadi muncul. Begitu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, lima kekuatan ini menjadi penting sekali dalam kita menjalani kehidupan. Apapun profesi Anda, apapun usaha Anda atau bisnis Anda, ya, atau Anda sebagai apa, itu semua perlu lima hal ini. Baik, demikian ceramah saya pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih, Namo Buddhaya.